Dan masa guys, ketiga-tiga smartwatch ni korang dapat feature seperti built-in GPS, ada AMOLED display, lebih daripada 100 sport mode dan bateri lah pun boleh dapat cukup-cukup lama. Harganya pula korang berdapat serendah RM200 sahaja. Jadi smartwatch ni daripada brand Mi Bro dan ada 3 model di depan saya ni. Ada yang pertama ialah Watch GS, Watch GS Active dan last kali ialah Watch GS Pro. Jadi ketiga-tiga smartwatch ni ada dia punya kelebihan adapter sendiri. Jadi jom kita buat comparison. So guys, ini yang dia punya basic model Watch GS dan dari segi dia punya spek dia, dia punya screen ialah AMOLED screen display dengan dia punya size dia 1.43 inch. Bateri dia ada 460 mAh, boleh bertahan up to 25 hari dan ada built-in GPS dengan ada 70 mode lah, 70 sport mode. Ini yang basic model, kalau yang model lain tu ada lebih daripada 100. Dan dia pun ada built-in dual master chip ni, di mana chip ni dah akan bantulah untuk memberi smooth experience, agak smooth dia punya OS dia. Waterproof 5 ATM, ni korang nak buat swimming pun boleh, tak ada masalah. Dan setiap model ni kesemuanya ada always on display seperti korang tengok ni. So dari segi monitoring, dia ada heart rate monitoring, ada apa SPO, blood oxygen, ada stress monitoring pun ada, sleep monitoring pun ada juga. Dan juga ini pun ada built-in compass korang boleh guna untuk check direction lah. Jadi model kedua ialah Mi Bro GS Active. So this one model ni macam yang up sikit lah daripada yang basic punya model ni. So ini colorway yang berwarna rose gold. Untuk yang kelebihan yang this model, dia akan bagi extra strap yang jenis kain . Dia punya screen sama juga AMOLED display, cuma dia kecil sikit lah. Ni 1.3 inch display, kalau yang ni 1.43 inch, so ada beza sikit lah, ni lebih kecil. So ini kalau siapa lah yang tangan kecil ni susah ambil model ni. Sport mode untuk this one, dia lebih pada 150 sport mode so memang banyak lah untuk this model. Dan juga model ni pun lebih sesuai untuk yang kaki-kaki bersukan lah. So sama juga macam model basic dia, dia ada always on display, ada built-in GPS, ada compass. Kelebihan dia ialah dia ada 10 axis Yang ni ada 10 axis motion sensor. Yang ini cuma ada dalam 8 tak silap saya. Dan juga dia punya monitoring lebih kurang sama juga macam yang model yang basic. Ada untuk monitoring heart rate, blood oxygen, sleep monitoring boleh. Apa lagi? Stress pun boleh untuk buat monitoring. Dan yang terakhir untuk yang model yang paling bagus ialah yang GS Pro. So ni kira dia punya macam flagship model lah. Spek dia ni ada kelebihan dari segi design lah. Design dia untuk yang ni, dia menggunakan stainless steel case. So this one nampak lebih rugged. Dari segi dia punya internal spec dia lebih kurang samalah. Dia ada AMOLED display, ada always on display, dual core chip, sama juga macam yang first model dia. Motion sensor dia ada 9 axis. Screen dia pun sama macam yang model base dia, 1.43 inch AMOLED screen display. Dan ini kelebihan dia ialah dia ada Bluetooth calling. Ini kalau korang nak buat call directly from daripada smartwatch pun boleh, tak ada masalah. Battery life pun sama macam yang GS Active, 20 hari. Dan ada waterproof juga, up to 5 ATM. So ni nak buat swimming pun tak ada masalah. Sebab saya pun dah try, memang boleh sajalah. Lepas tu dia ada yang feature ni lah, kalau lepas korang swim tu, korang kena guna yang drain ni supaya dia akan keluarkan air yang termasuk dalam smartwatch ni. So kau dia akan buat keluarkan bunyi tu. Ni dia punya ruangan speaker dia. So ini dia akan keluarkan air daripada situ kalau kena goncang sikit. Dari segi monitoring, sama juga macam yang model-model yang GS Active, GS yang basic tu. Ada heart rate monitoring, ada blood oxygen, sleep monitoring, stress monitoring dan macam-macam lagi lah. Jadi untuk contoh, kalau korang dapat notification dalam korang punya smartwatch ni, korang swipe saja daripada bawah ke atas, dia akan keluarkan lah any new notification yang korang akan dapat lah. Contohnya kat sini Twitter contohnya, ni korang boleh just boleh baca lah. Jadi untuk model GS Pro dan GS Active sahaja yang korang akan dapat one more extra strap lah. Dari segi app untuk app ketiga-tiga model ni menggunakan app yang sama, iaitu Mi Bro Fit. Korang boleh download dekat Google Play Store ke ataupun Apple App Store. So dalam app ni dia akan tunjuk lah, summarize korang punya daily activities, steps, calories, berapa kilometer korang dah berjalan. Korang nak connect device, korang pergi kat device sini dan korang boleh ni lah connect at device. Maksudnya Mi Bro ni banyak model So yang ini korang boleh search ataupun korang scan sajalah QR masa korang baru buka jam ni.
scan QR untuk pairkan ke korang punya smartphone lah. Dari segi watch face ni, korang actually boleh tukar in between lah. Macam kalau dalam ni dah sedia ada, korang hold dan switch sajalah segi watch face yang korang nak. Tapi korang pun boleh edit, pergi kat dalam app dia tu, download watch face yang lain lah kalau korang nak bosan yang sedia ada dalam ni. Kalau di compare dari segi heart rate monitoring, ketiga-tiga model ni saya rasa sama saja, dan saya pun buatlah comparison lah dengan saya punya Apple Watch ini series 5, 82, lebih kurang sama lah, okay. 85, 82. Sekarang ni saya guna yang GS Active pula. Ini dekat saya punya Apple Watch 83. So ni dalam 81. So dia punya jurang perbezaan dia tu tak ketara sangat lah. Yang punya base model, okay, dia tak lagi jauh sangat. Okay, Apple Watch 78, ini 78. Okay lah, quite reliable lah. So lah guys, saya nak kongsinya GS yang basic, GS Active dan juga GS Pro. Price range dia within 200 ke 300 lah. Kalau yang GS Pro ni, yang dia punya kira flagship model lah, harga dia dapat dalam lingkungan RM300. GS Active harga dia dalam lingkungan 200 setengah macam tu. Watch GS ini harga dapat dalam RM230 lah. Specs pun lebih kurang sama, cuma ada plus minus macam tu sajalah. Bagi saya, kalau korang nak yang the best, go for yang GS Pro lah. Jadi kalau korang minat dapatkan smartwatch ni, saya akan sertakan link di description. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, follow and subscribe to Zafan channel.